pada 15 Mac lepas telah diadakan satu persembahan malam Gala Simfoni Gendang Antarabangsa Kelantan yang bertempat di Stadium Sultan Muhammad IV dan telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar Kelantan. Sebanyak 15 persembahan telah dipersembahkan, dua darinya persembahan antarabangsa dari Sri Lanka dan Thailand. Esko Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan Negeri Kelantan berkata, dengan adanya festival gendang ini akan dapat melahirkan para pelapis dari golongan pemuda dan remaja yang akan meneruskan persembahan tradisional ini. Saya berharap dengan adanya festival gendang ini akan dapat melahirkan para pelapis dari golongan pemuda dan remaja yang akan meneruskan persembahan tradisional ini. Yang Berhormat Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob dalam ucapannya menyatakan, Kelantan dianugerahkan dengan kekayaan dari segi budaya, alam semula jali, warisan dan khazanah yang masih lagi terpelihara rapi sehingga hari ini. Ini juga dapat menjadikan negeri ini sebagai salah sebuah destinasi menarik untuk dikunjungi bagi memperkenalkan budaya permainan tradisional yang kekal sehingga kini. Kelantan dianugerahkan dengan kekayaan dari segi budaya, alam semula jadi, warisan dan khazanah yang masih lagi terpelihara rapi sehingga hari ini. Majlis diakhiri dengan persembahan bunga api serta diiringi dengan pelancaran lagu TIC Negeri Kelantan.